Nyuwun barokah wawasan suratul Fatihah sepindah malih kita tujuakan dumateng derek kita konco jamaah kulolan panjenengan sedaya almarhum Basanari ingkang sampun kapundhut dening Gusti Allah Taala. Mugi-mugi sedaya amal ibadah amal kesanan belum dipun terami dening Allah, sedaya khilaf lan lebetipun dipun magfira dening Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala ali. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi Mustafa,
Inna salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan liman qala fi kitabihil aziz. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wassalatu wassalamu ala rasulillah syafi'il umma fi yaumil qiyamah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'ahu wa wala wala hawla wala quwata illa billah amma ba'da. Hadirin kaum muslimin muslimat jamaah majelis taklim rahimakumullah, monggo kita lajengaken malih pengawasan rutinan kajian kitab Riyadhus Shalihin, hadis ingkang nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ad'alaina bi barakatihi fit daraini amin ya rabbal alamin. Wa an Abi Hurairah lan cinarita saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Anna Rasulullah satemene Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Al imanu utawi iman iku bid'un punjul wilangan awit telu tumeka 10. Wasab'una lan 70 au bid'un utawa punjul wilangan telu tumeka 10 wasituna lan suita apane syubatan cawangane utawi cabange. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis ini menerangkan bahwasannya sesungguhnya cabang iman itu terdiri dari 73 atau 63 cabang. Fa'afdaluha mongko utawi luwe utama utamane syubatan iku qaulu la ilaha illallah, ucapan utawa kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha utawi luwe andape syubatan iku imatatul adza, nyingkreake reget kang bangsa nglarakaken wong kang liwat. Anit tariqi anda saking dalan. Wal haya'u utawi wirang iku syubatun cabang minal imani, sebagian saking iman. Ya si hadis iku mutafakun dan mufakoti opo alaihi hadis. Hadirin rahimakumullah, hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ini menerangkan bahwasannya cabang-cabang daripada iman itu sangat banyak sekali, 63 atau sampai 73 bagian. Dari sekian banyak cabang-cabang daripada iman tersebut, yang lebih afdol, yang lebih utama dan yang paling tertinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Timbul pertanyaan mungkin dalam hati kita, masa iya hanya sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah iman kita sudah mencapai tahapan sempurna? Tentu jawabannya belum atau tidak. Karena apa?
kalimat tauhid la ilaha illallah ini bukan hanya sekedar diucapkan, manakala kita menginginkan kesempurnaan dalam beriman. Karena apa? Kalimat tauhid ini harus kita dalami, kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak cukup mencapai tahapan kesempurnaan iman hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Dipraktekkan. Karena apa? La ilaha illallah itu sangat luas sekali artinya. Makna yang secara garis besar itu diberi makna tidak ada Tuhan selain Allah. Adapun penjabarannya sangat luas, la ma'budu illallah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain daripada Allah. La mahbuba illallah, tidak ada yang patut untuk dicintai kecuali hanya Allah. Karena apa? Setiap yang akan kita cintai, pasti suatu saat akan berpisah. Semua yang kita cintai, baik harta benda materi, orang yang kita cintai, pangkat jabatan dan lain sebagainya, mau tidak mau pada saatnya nanti pasti akan berpisah. Hanya Allah yang tidak akan pernah berpisah. Selama kita hidup di alam dunia, alam barzah, hingga nanti di alam akhirat. Oleh karena itu, jangan sampai kita kehilangan Allah. Jangan sampai Allah kita tukar dengan makhluk. Alangkah meruginya orang yang menukar perkara yang fana ditukar dengan zat yang bako, yang langgeng, yang kekal abadi selama-lamanya. Itu salah satu daripada penjabaran kalimat la ilaha illallah. La maqsuda illallah. Ada pertanyaan, berarti apakah kita tidak boleh mencintai anak, istri, dan keluarga kita? Boleh, monggo. Anak, istri, keluarga kita, kita cintai, kita ajak bersama-sama untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga anak, istri, keluarga yang sama-sama taat kepada Allah, tunduk taat kepada Allah, ini akan menjadikan cinta yang sesungguhnya, insya Allah akan berkumpul di dunia hingga di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak istri keluarga yang tidak seiman dengan kita, tentu itu hanya sebatas hubungan keluarga di dunia semata, di dunia yang sementara. Oleh karenanya, ketika Nabi Ibrahim mendoakan sang ayah yang notabene ketika itu belum beriman kepada Allah, Allah melarang. Jangan engkau memohon ampunkan orang-orang yang menyekutukan aku, Ibrahim. Walaupun itu ayah kandungmu sendiri, karena pada hakikatnya itu bukan keluargamu. Keluargamu yang sesungguhnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, apakah kita tidak boleh mencintai, mengais rezeki, mencari nafkah untuk bekal beribadah kepada Allah? Boleh, dan itu juga wajib. Dan itu bahkan bernilaikan amal ibadah. Sepanjang kita mencari nafkah, mengais rezeki tersebut, kita niati untuk
bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendek kata, semua apa yang kita kerjakan harus bermuara mencari dan menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjabaran yang lain, la maksuda illallah, tidak ada tujuan akhir kecuali hanya Allah. Orang melakukan apapun kalau hanya semata-mata karena Allah, insya Allah akan berbobot dan berkualitas, akan ikhlas tulus lahir batin. Demikian juga apabila kita jabarkan sepanjang lebar, ini akan bermakna luas daripada kalimat la ilaha illallah tersebut. Bahkan ada amalan yang sering kita baca ketika ada pandemi, ada musibah melanda, malapetaka bencana alam, kita diberi amalan oleh para guru-guru kita, pagi 3 hari, sore 3 hari. Amalan tersebut, bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwa sami'ul alim. Dengan menyebut nama Allah, tidak akan pernah membawa kemadharatan sesuatu apapun, baik yang ada di muka bumi atau yang ada di atas langit. Intinya demikian. Jadi hadirin rahimakumullah, kalimat ini kalau kita renungkan bersama, tidak hanya sekedar kita baca, luar biasa. Kalau orang sudah berpedoman bahwasanya tidak akan terjadi sesuatu apapun di alam dunia ini kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagi orang-orang yang ahli tauhid, orang-orang yang makrifat kepada Allah, sangat luar biasa dampak positif daripada kalimat la ilaha illallah. Berbuah manis yang luar biasa, akan menjadikan seseorang tersebut merasakan manisnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang makrifat kepada Allah, orang-orang yang ahli tauhid, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, jangankan menerima nikmat, menerima bala sekalipun mereka anggap, beliau-beliau menganggap itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus mendapatkan bencana, musibah, bala, kanggene tiang-tiang ingkang ahli makrifat, ahli tauhid kepada Allah, itu bukan bencana musibah, akan tetapi diartikan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngantos-ngantos para hadirin rahimakumullah, kita uraikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, rahasia di balik sabda beliau, mengapa la ilaha illallah itu termasuk yang tertinggi dari 73 atau 63 cabang daripada iman. Mengapa kok yang tertinggi bukan yang lainnya? Diceritakan di dalam kitab Ar-Risalatul Qusairiyah, Syekh Imam Abul Qasim Al-Qusairi, beliau meriwayatkan salah seorang sufi yang bernama Imam Ibrahim Al-Khawas. Di sana diterangkan, kuntu fi Jabalil Lukami. Suatu ketika, kata Imam Ibrahim Al-Khawas, aku berkelana masuk ke dalam hutan salah satu gunung yang di daerah Libanon. Faro'aitu rumanan, ketika aku sudah berhari-hari tidak makan dan minum, tiba-tiba di depanku ada pohon atau buah delima. Fastahaituhu, otomatis karena sudah berhari-hari tidak makan dan minum, nafsuku sangat berambisi, nafsuku sangat menginginkan makan buah delima yang segar tersebut. Fadanautuhu minhu,
kemudian aku mendekat, wa akhadtu minhu wahidatan, aku petik satu buah delima tersebut, fasakaktuha, kemudian aku belah menjadi dua dan aku makan, fawajatuha hamidotan, ternyata jauh dari harapan. Semula aku bayangkan buah delima itu sangat manis dan amat terasa segarnya, akan tetapi di luar dugaan ketika aku makan ternyata sangat masam. Kewecut saestu, kecewa Syekh Ibrahim Al-Khawas. Akhirnya enggak jadi dimakan, dibuang kali Syekh Ibrahim Al-Khawas rahimahullah. Famadha itu, kemudian aku meneruskan perjalananku berkelana. Wataraktu rummana, aku tinggalkan buah delima itu. Faraitu rajulan matrufan, kemudian aku menjumpai seorang laki-laki di tengah-tengah hutan di atas gunung, yang mana orang laki-laki tersebut enggak karu-karuan penampilannya, seperti gembel, pengemis, gelandangan. Bukan hanya itu saja, qadijtama'at 'alaihi zanabiru, tubuhnya dikerubungi oleh kumbang-kumbang, menjadi sarangnya kumbang. Fakultu salam, assalamu alayka, aku enggak habis pikir mengapa orang ini sangat tahan sekali dikerumuni oleh begitu banyak kumbang, lebah menyengat tubuhnya, bersarang di tubuhnya, tidak hanya satu dua, teramat banyak. Kemudian Syekh Ibrahim Al-Khawas tersebut mengucapkan salam, assalamu alayka. Lantas faqala, wa alayka salam ya Ibrahim. Orang tersebut di luar dugaan saya, tidak hanya menjawab salam saja, akan tetapi langsung menyebut namaku, kata Syekh Ibrahim Al-Khawas. Wa alayka salam ya Ibrahim. Sungguh terkejut dan penuh penasaran di dalam hatiku. Fakultu kaifa arroftani, kemudian aku bertanya, Pak, seingat saya sepanjang hidupku aku baru sekali ini berjumpa dengan panjenengan, belum pernah kita berkenalan, dari mana panjenengan mengetahui nama saya kalau saya ini namanya Ibrahim Al-Khawas? Sepanjang hidup cuma satu kali kita bertemu, itu pun di tengah hutan belantara yang seperti ini. Ketika itu para hadirin masih belum ada medsos, belum ada HP, belum ada CCTV. Fakola, kemudian orang laki-laki tersebut menjawab, man arrafallaha ta'ala la yakhfa alaihi syai'un. Ibrahim, barang siapa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada sesuatu pun di atas muka bumi ini yang samar baginya. Semua akan dibuka tabirnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa mengenal Allah, maka seluruh makhluk pasti akan ia kenal. Fakultu arolaka halan ma'allahi ta'ala. Kemudian aku memberanikan bertanya kepada orang tersebut, yang dalam benak Ibrahim Al-Khawas pastilah orang tersebut bukan sembarang manusia, tetapi orang-orang yang sangat bermakom dan berderajat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai kekasih Allah, saya yakin panjenengan adalah orang yang mempunyai makom derajat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala.
Seandainya panjenengan berdoa kepada Allah, pastilah doa panjenengan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Falau sa'altahu ayah miyaka wa yakiyaka al-adha min hadhi zanabir. Mengapa panjenengan tidak lakukan agar supaya panjenengan diberi kesembuhan dari penyakit yang luar biasa ini, sehingga tubuh panjenengan dikerumuni oleh begitu banyak kumbang-kumbang bersarang di tubuh panjenengan yang setiap saat siap untuk menyengat tubuh panjenengan. Mengapa panjenengan enggak memohon kepada Allah agar panjenengan diberi kesembuhan, sehat oleh Allah Subhanahu wa taala? Niku tirose Syekh Ibrahim Al-Khawas. Padahal menawi panjenengan nyuwun, pasti saya yakin doa panjenengan tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa tahun panjenengan mengalami yang demikian? Mengapa panjenengan biarkan penyakit itu setiap hari menggerogoti tubuh panjenengan, menjadi sarangnya penyakit di tubuh panjenengan? Mengapa panjenengan tinggal diam? Mengapa tidak berdoa pada Allah memohon kesembuhan? Nopo jawabanipun seorang laki-laki tersebut? Faqala wa ana arolaka halan ma Allah Ta'ala. Aku pun juga demikian, Ibrahim Al-Khawas. Aku tahu engkau juga punya makom tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau bukan orang sembarangan. Engkau adalah orang yang makrifat kepada Allah. Tidak mungkin kalau orang awam masuk ke dalam hutan belantara, jauh dari keramaian, berkelana, kalau tidak semata-mata ingin mencari Tuhannya. Falau sa'altahu ayyakiyahu syahwatar rumani. Mengapa engkau juga tidak memohon kepada Allah? Mengapa engkau biarkan nafsumu menggelandangmu, menginginkan, berambisi untuk memakan buah delima? Bertahun-tahun engkau tirakat riyadhah, mengekang hawa nafsumu, tidak meneruti kekarpan atau kemauan hawa nafsumu. Mengapa engkau tadi barusan tergoda dengan buah delima? Coba andaikan engkau memohon perlindungan kepada Allah, niscaya engkau tidak akan mungkin tergoda dan menuruti kemauan hawa nafsumu. Dengan kata lain, orang tersebut sangat tahu persis apa yang dialami dan bahkan apa yang bergejolak di dalam batin hati Ibrahim Al-Khawas. Kejadiannya itu sangat diketahui oleh seseorang tersebut, Ibrahim Al-Khawas. Fa innal dzakar rumani yajidul insanu alamu fil akhirah. Ketahuilah, orang yang selalu menuruti hawa nafsunya, termasuk engkau tadi, makan buah delima bukan karena Allah, karena menuruti ambisi nafsu syahwatmu, itu sakitnya akan terbawa sampai mati, bahkan sampai di alam akhirat nanti. Ibrahim Al-Khawas, wala dzaqa zanabiri yajitu alamau fid dunya. Ketahuilah, kalau cuma kumbang-kumbang yang menyengat tubuhku ini, setiap hari menyengat tubuhku, menggerogoti tubuhku, sakitnya hanya sebatas di alam dunia. Kalau aku sudah dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis rasa sakit itu tidak akan pernah aku rasakan. Lebih berat mana? Lebih kau pilih mana? Sakit di dunia ataupun nanti di akhirat yang selama-lamanya? Hadirin rahimakumullah, seketika itu juga Syekh Ibrahim Al-Khawas, seorang waliullah, seorang ulama besar di zamannya, tertunduk, merasa malu dengan dirinya sendiri, tidak tahu harus berkata apa. Mungkin selama ini Ibrahim Al-Khawas menyadari dirinya adalah seseorang yang sangat luhur derajatnya di sisi Allah, akan tetapi jauh di luar sana, di tengah-tengah hutan belantara, ternyata di situ
ada walinya Allah, ada kekasih Allah yang dibuka mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, itu sekilas contoh kecil bagaimana orang-orang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala menerima bala ujian daripada Allah. Itu diartikan adalah anugerah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau tidak memohon kepada Allah agar sakitnya segera disembuhkan. Karena apa? Rasa sakit yang ia terima itu dimaknai semata-mata anugerah, nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan nikmatnya Allah? Kalau musibah balak saja diartikan rahmat dan nikmatnya Allah, bagaimana dengan nikmatnya Allah? Kita kembali ke kajian hadis tadi. Itu adalah makna penjabaran daripada kalimat la ilaha illallah. Itu rahasia mengapa la ilaha illallah itu adalah cabang iman yang paling tinggi. Karena kalau dijabarkan ya demikian tadi itu. Tidak ada beban yang ia rasakan bagi orang-orang yang ahli mentauhidkan Allah, kecuali setiap saat merasakan kenikmatan berzikir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa adnaha, kita lanjut, wa adnaha imatatul adza anitoriki, dan paling bawah, ranking paling bawah cabang daripada iman itu adalah napa? Nyingkirkan reget, membersihkan jalan umum dari berbagai macam perkara yang bisa menyakitkan orang lain ketika lewat di jalan tersebut. Wonten eri, ada duri, disingkirkan. Ada batu mungkin yang terjal, bisa melukai kaki, niku disingkirkan. Mungkin jalan tersebut berlubang, membahayakan para pengendara, ditutup, dan lain-lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah, ini adalah termasuk amal jariah kita. Jangan disalahartikan yang namanya amal jariah itu hanya berbentuk harta benda dan materi. Tidak. Ternyata kita berbuat baik untuk kepentingan orang banyak, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu juga bisa bernilaikan sedekah jariah, amal jariah. Sebanyak orang lewat lalu lalang di jalan tersebut, yang kita singkirkan durinya, yang kita singkirkan batu-batu terjalnya, yang kita tutup lubang-lubangnya, sebanyak itu pula pahala akan terus mengalir kepada kita. Sebaliknya, barang siapa merusak fasilitas umum termasuk jalan umum, bukannya jalan diperbaiki, malah dipersempit, malah dirusak, malah diberi ranjau, na'udzubillah, kadang-kadang ditebar paku. Sehingga setiap orang yang lewat lalu lalang di situ, bangnya pasti kempes, bocor. Iya, kalau orang tersebut tidak darurat, mboten kesusu-susu. Lalek kesusu-susu utawi darurat, banyak langsung bocor di situ, bagaimana? Sementara itu ulah kita yang sengaja menebar ranjau, menebar paku, dan lain sebagainya. Itu juga akan menjadi dosa jariah. Selama orang terganggu lewat di situ, selama itu pula, sebanyak itu pula, dosa akan terus mengalir kepada kita, meskipun kita sudah dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya para hadirin, sebisa mungkin kita berbuat baik kepada sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Nabi. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain atau kepada sesama. Hadirin rahimakumullah, mungkin
Contoh kecil lagi yang lain yang mungkin jarang kita sadari akan tetapi bernilaikan ibadah, gitu. Meminjamkan jasa atau pompa, gitu. Kumpul di tukang-tukang tambal ban, di parasi-parasi, mungkin gak seberapa nilainya, kita gratiskan, gitu. Mungkin pentile, gitu. Kita sediakan. Kalau beli berapa sih harga pentil niku? Nggih. 1.000 mungkin dapat sekian banyak, nggih. Tetapi oleh karena itu sangat sulit, tidak di sembarang toko menyediakan, nggih. Dan kita menyediakan itu sewaktu-waktu saudara kita butuh kita berikan. Nilainya sih enggak seberapa. Nggih. Tapi yang menjadi pertimbangan dan menjadi nilai ibadah kita adalah pengertian, kita menolong kesusahan orang lain, kebutuhan orang lain. Insya Allah itu nilainya juga bernilaikan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal haya'u syu'batu minal iman, kata Nabi. Dan sifat malu itu adalah cabang daripada iman. Hadirin rahimakumullah, kita lanjut kepada hadis berikutnya. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asadda haya'an minal adra'i. Sesungguhnya Rasulullah itu dihiasi oleh Allah dengan sifat pemalu, lebih pemalu daripada gadis yang dipingit. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut pengajian kajian kitab Riyadhus Shalihin. Waktu sudah masuk isya, mudah-mudahan sedikit apa yang bisa kita kaji bersama pada kesempatan malam hari ini senantiasa Allah jadikan ilmu yang barokah, manfaat fiddini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.